ketika Anda memutuskan pilihan politik Anda di momen Pilpres 2024 ini bukan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud tapi ke Prabowo Gibran, apakah ini artinya, dan juga Anda pamit dari PDI Perjuangan, apakah ini artinya Anda juga akan ganti partai atau seperti apa? Saya sampai sekarang saya pamit posisinya. Saya memilih tidak berpartai sampai saat ini. Tapi saya... Ke depan berarti ada pandangan lagi untuk berpartai lagi? Ya tentu kita lihat dinamikanya. Ya dinamika situasinya terus terang. Berapa tahun ini saya konsentrasi sebagai pengusaha. Dan ya puji Tuhan usaha kami diberkati dengan baik. Tentu membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Dan saya juga merasa senang karena dengan menjadi pengusaha kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Di tempat saya berusaha, berinvestasi, cukup banyak karyawan yang bekerja di tempat kami. Dan juga kami juga bisa membayar pajak dari perusahaan kami yang bisa membantu menerima negara. Ya, tapi kita serahkan ya, saya mengalir kepada kehendak Tuhan. Oke. Karena saya juga berdoa, saya juga beriman, langkah-langkah saya ke depan saya serahkan sama Tuhan biar menuntun langkah saya kemana. Berarti masih, tapi sampai dengan saat ini belum ada pandangan untuk berpartai lagi setelah pamit dari PDI Perjuangan. Belum. Oke.